Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Apa kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik. Ya, ingat tetap jaga protokol kesehatan. Sekarang masih musim pandemi, agar kita selalu diberikan jaga kesehatannya ya, jaga jarak dan sebagainya, Kai. Ya, Pak. Siap, Pak. Sebelum kita masuk pembelajaran, maka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Selanjutnya apa? Langkah-langkah kita lah. Langkah-langkah kita yang berdoa. Iya, bagus. Terima kasih banyak. Sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, Bapak ingin ngecek kehadiran kalian dulu pada pagi hari ini. Coba ketua kelasnya, Cindy, siapa yang nggak masuk hari ini, Cindy? Yang tidak masuk ada Sheila. Sela, oke, okay. Sela kenapa, Sin? Sela. Ya, Sela sakit. Nggak tahu. Atau nggak ada sinyal mungkin ya? Ya mungkin, Pak. Nggak ada sinyal kali, Pak. Nggak ada sinyal, Pak. Di Cibureum. Oh iya, Cibureum mah susah sinyal ya? Iya, Pak. Iya. Siapa lagi, Sin, selain Sela? Ada Gilang. Gilang kenapa, Gilang? Sakit. Oh, sakit. Ya, oke, nanti pokoknya Sela sama Gilang suruh ke Bapak ya. Nanti akan Bapak kasih materinya gitu, atau suruh nanti cuma menghubungi Bapak aja kalau udah ada sinyalnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak ketua kelas yang sudah mau cek kehadirannya. Udah ya, cuma berdua ya yang tidak masuk ya. Iya, Pak. Oke, Bapak kan izin share screen dulu nih. Izin share screen. Nah, sudah tampil ya, sudah terlihat ya. Sudah masuk. Iya, iya. Hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi alat musik tradisional berdasarkan jenis dan sumber bunyinya. Namun sebelum itu, Bapak punya sebuah kata mutiara yang sangat baik untuk pagi hari ini. Ya. Sebentar, ada yang masuk. Nah, kata mutiara ini, coba hari ini ada yang bisa membaca tidak? Ini apa? Manjada wajada. Ya, manjada wajada itu artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil ya. Jadi, seperti kalian hari ini, dalam proses pembelajaran, kita harus selalu bersungguh-sungguh ya. Meskipun di musim pandemi dan kita hanya bisa bertatap muka seperti ini saja, begitu. Ya, baik. Ada ingat tidak materi sebelumnya kita materi apa? Materi musik barat. Musik barat, iya. Tentang apa ya, Cindy? Materinya kemarin unsur-unsur ya? Iya. Ya, unsur-unsur musik barat. Unsur musik barat. Iya. Nah, masih ingat tidak unsur-unsur musik barat itu apa saja? Masih pak. Iya, coba boyang-boyang apa boyang? Coba melodi. Melodi pak. Ya, apalagi ritmis. Terus sama apa ya, Pak? Lagi saya. Oke, Cindy bisa membantu, Cindy? Ya. Silakan. Coba ya. Oke, dinamika, tempo, ritmis, ya itu ya unsur-unsur musik barat. Sebetulnya unsur musik barat dan unsur apa di musik tradisional juga unsurnya relatif sama saja. Namun kita akan coba pelajari tentang ini kompetensi dasarnya, memahami teknik pemainan alat musik, salah satu alat musik tradisional secara perorangan, di mana IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya itu untuk menganalisis jenis dan klasifikasi alat musik tradisional yang berada di sekitar lingkungan kalian nanti. Nah, tujuannya melalui pengamatan video, diskusi dan tanya jawab, siswa mampu mengidentifikasi klasifikasi alat musik tradisional berdasarkan jenis dan sumber bunyinya. Ya, tentunya saja materinya ini tentang klasifikasi alat musik tradisional berdasarkan jenis dan sumber bunyi. Nah, sebelum membahas materi, Bapak ingin melakukan tes awal ya. Linknya sudah Bapak kirimkan di grup ya, Cindy ya? Iya, Pak. Oke, Boyang sudah ya? Sudah dapat ya? Iya, sudah. Oke, silakan kalian kerjakan 3 menit lah cukup ya. Ada yang dapat 100 di tes awalnya? Sudah? Ada yang sudah? Sudah, Pak. Oke, Boyang berapa, Boy? Sudah 80, Pak. 80, oke, nggak apa-apa. Ini baru tes awal ya, baru 80. Ya, dan nanti tes akhir kita dapat 100, Boyang, ya. Iya. Ada yang lain yang sudah masuk? Oke, lumayan, ini bagus. Ada yang 60, ya tidak apa-apa, ini karena tes awal. Jadi, hanya pemahaman dasar kalian, ya. Kita lanjutkan. Nah, kita saksikan tayangan video berikut. Nanti kalian coba analisis ya, berdasarkan teknik mainkannya, lalu alat musiknya apa, jenisnya apa gitu ya. Nah, coba lihat ini, ada yang tahu nggak ini? Sekarang coba tebak.
Apakah semua alat musik itu bernada? Lalu, apakah semua alat musik itu berbunyi? Apa semua alat musik itu berbunyi dan bernada? Lalu, apakah perbedaan alat musik yang bernada dan alat musik yang tidak bernada? Coba, siapa ya? Siapa yang mau jawab? Semua alat musik apakah bernada? Tidak. Tidak ya? Kenapa ya. Alasannya, Sin? Karena alat musik kan ada yang berbunyi. Seperti drum. Oke, itu kan berbunyi ya, Pak? Iya, tapi dia tidak memiliki nada. Iya, tapi tidak memiliki nada, betul ya. Jadi tidak semua alat musik itu bernada. Jadi hanya ada alat musik yang bernada dan ada alat musik yang dia hanya berbunyi saja gitu, tidak bernada ya, Boy. Paham juga, Boyang ya? Oke. Iya, Pak. Nah. Oke, Bapak akan bagi kelompok. Kelompok kacapi dan kelompok suling ya. Lalu ada kelompok gamelan. Sinti nanti di kelompok gamelan sama Boyang ya. Kita lanjutkan. Nah, ini klasifikasi alat musik bisa dibagi berdasarkan jenis dan sumber bunyinya. Oke. Nah, ini kalau berdasarkan jenisnya, itu adalah alat musik ritmis, melodis, dan harmonis seperti yang kita bicarakan di awal tadi, bahwa ada alat musik yang bernada dan tidak ada alat musik yang tidak bernada. Kalau alat musik ritmis itu kebanyakan yang tidak bernada, tapi ada juga yang bernada sebetulnya gitu ya. Yang kedua, alat musik melodis. Jelas, karena dia melodis berarti bernada. Harmonis juga berjelas karena dia menggunakan unsur tiga nada sekaligus, artinya dia bisa memainkan akor gitu. Jadi bernada. Nah, lalu klasifikasi yang kedua berdasarkan sumber bunyinya. Ada alat musik idiofon, ada alat musik membranofon, dan ada alat musik aerofon dan rhodofon. Nah, sebetulnya ada satu alat musik lagi, yaitu elektrofon ya. Kalau kekinian itu sudah muncul istilah baru, yaitu elektrofon. Jadi sumber bunyinya berdasarkan listrik ya. Kalau idiofon itu berdasarkan sumber bunyinya berdasarkan dari muncul dari benda alat musik itu sendiri. Ketika ditakol alat musik itu atau dipukul gitu ya, itu mengeluarkan bunyi gitu. Jadi dari badan alat musik itu sendiri, misalkan gamelan itu idiofon gitu ya. Kolintang itu idiofon, angklung itu idiofon gitu. Berdasarkan sumber bunyinya. Lalu yang kedua membranofon. Nah, kalau membranofon ini karena dari bahasa katanya sudah membran, berarti sumber bunyinya melalui apa? Membran ya. Membran. Contohnya apa aja kira-kira? Membran atau selaput kulit. Rebana dan oke, rebana, tifa ya. Tifa dari mana? Tifa alat musik dari mana? Tifa ada yang tahu enggak? Tifa. Dari Papua, Pak. Papua, betul. Papua ya. Itu. Oke. Aerofon. Aerofon berarti aerofon ini adalah alat musik yang sumber bunyinya melalui lubang udara. Berarti dia dimainkannya pasti ditiup kan, lubang udara. Contohnya apa kira-kira? Dalam alat musik suling, tradisi. Trompet, suling. Oke, trompet, suling. Ada lagi fu yang dari kerang ya. Itu banyak sekali. Yes. Ya betul, kalau alat musik barat itu saksofon ya. Tapi kalau konteks alat musik tradisi itu suling. Tadi seperti kalau di Baduy ada suling kumbang dan sebagainya ya. Itu. Yang terakhir ada kordofon. Kordofon ini sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Dalam alat musik tradisi apa contohnya kira-kira yang kalian tahu? Kacapi ya, itu dari senar dan sasando, Pak. Oke, sasando betul, dari senar juga sumber bunyinya. Lalu ada juga save dari Kalimantan, itu juga menggunakan senar ya. Bagus, kalian sudah banyak tahu ternyata ya. Oke, kita lanjutkan deh. Nah, ini format diskusi, silakan kerjakan ya. Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang materi ini tentang alat musik tradisional dibagi ke dalam jenisnya, teknik memainkan, dan bunyi. Oke, bagus Ajeng. Coba Cindy sebutkan alat musik berdasarkan jenisnya, Cindy. Alat musik berdasarkan jenisnya ada ritmis, melodis, dan harmonis. Manfaat kita mempelajari ini apa, Boy? Belajar budaya mungkin ya, Pak, dari alat-alat musiknya. Oke, okay. Jadi lebih mengenal kebudayaan Nusantara ya? Yeah. Oke, okay. Yeah, terima kasih banyak. Oke, okay, sekarang kita lanjutkan post-testnya, post terakhir. Tes terakhir, silakan kerjakan ya. Sudah Bapak kirimkan linknya di grup. Oke, okay, terima kasih banyak. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Minggu depan kita bertemu lagi, tetap buka kembali. Masih di Google Meet seperti ini.
Oke. Okay? Ya. Jaga kesehatan. Oke, okay, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan yang membaca doa, mimpin doa, silakan siapa? Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Selanjutnya langkah-langkah kita yang akan berdoa. Oke, okay, terima kasih banyak anak-anakku. Tetap semangat ya. Mohon maaf kekurangannya dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.